Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen. Pada Minecraft kita kali ini, aku akan coba bertahan hidup di dunia hardcore, tapi kita berada di zaman es batu. Ini udah dulu banget dan kita mencoba bertahan dalam mode hardcore. Dan di sini kita harus ngomong dengan bangsa Viking teman-teman ya, hardcore ice egg, oke? Which game mode you prefer? Survival. Ngapain aku kreatif? Survival. By the way, ini mode hardcore teman-teman ini dan wow. Ada banyak bos juga di dunia ini. Lalu ada desa-desa ternyata. Desanya salju semua lagi. Ada badai salju. Oke, ini terus kesan menarik. Ada badai saljunya. Lalu kita berada di mana ini? Loh. Kok tiba-tiba aku ada di kursi raja? Menarik. Apakah aku adalah keturunan raja? Gak mungkin juga ya. Ada hadiah. Oh, ini perlengkapan kita, teman-teman. Arrow, ada crossbow, ada daging dan ada buku diary. By Bjorn. Hari pertama, aku meninggalkan kastil dan menuju ke petualangan dan menjelajahi luasnya dunia. Ayahku bangga dengan keputusanku, tetapi ibuku mencemaskanku sambil menangis. Aku harap dia bisa menerima kepergianku. Aku sekarang pergi ke North, itu timur, selatan, barat. Gak tahu. Menuju ke tidak tahuan. Di sini ada peralatan yang bisa kita ambil. Oh, easy mode. Kapak-kapak pedang. Ambil pedangnya. Kita udah punya perlengkapan dasar sekarang. Ini siapa ya? Joey. Hey, bla 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 bla. Oke. Okay. Yuh. Guys, aku tiba-tiba dapat pedang. Diary banyak banget ya. Ada beberapa buku yang kita dapetin. Dikasih koordinat, guys. Oke. Okay. Ada resep. Madu beku. Oke, okay. Ada pedang, ice sword. Tapi ini adalah pedang kita untuk menjelajah dan berpetualang. Nether portal masih belum kebuka. Dapat es pedang es lagi. Ya, udahlah, biarin ya. Pedang. Oke, okay, kita ambil pedang es. Tapi masih belum kebuka ya. Loh. Aku punya flint and steel. Loh. What is going on? Lalu di sini ada living room. Ini rumah. Ada ruang rapat. Ada kamar tidur. Waduh, apa ini? Woi, aku masih di kamar, woi. Woi. Emang hardcore-nya parah banget sih. Aku baru di kamar. Ini apa ini? Zebra kah? Zebra, guys. Oh, bukan, macan tutul. Snow leopard ya. Kaget banget aku. Kok bisa-bisanya ada di sini? Aduh, kosong lagi kotak-kotaknya. Dapat kasur Yeti horn, kok easy banget ya. End portal masih belum kebuka. Oke, kita akan jelajahi dulu dunia salju sendirian kah? Astaga, aku kaget. Apa ini? Ya ampun, semuanya barbar banget. Aku main diserang-serang aja. Aku beneran kaget, guys. Beneran kaget. Temanku itu cuman menatap doang lagi. Aduh, baru juga mau keluar dari tempat ini. Oke, ini adalah zaman dahulu di zaman es ya. Ini kemana ini? Ada desa juga di sini. Ada teman kita lagi, Stigen. Halo, oke, kita bakal dikasih kapal kah? Oh, guys, kita dikasih kapal ginian. Ada es batu juga, ini bisa kita mainin kah? Oh, ngedrop es. Yeay, itu kalau mau bikin pedang kayaknya ya. Curin. Ngedrop es batu. Peralatan buat bikin pedang baru sudah kita dapatkan. Ini apa ini? Buat makanan kah? Ayo kasih aku makan yuk. Ya. Wih, ada loot. Roti, cooked bear, cooked deer, bread, eye of ender. Buat kita nyari kah kayak gini? Easy betul dunia ini. Ada makanan lagi, armor iron. Malah ngejelajah, malah menjara rumah orang. Mana monsternya? Kotak loot. Oke, dapat kayu. Pasti loot nih, pasti loot. Nah kan, loot kan beneran lumayan dapat makanan. Aku mau coba jalan-jalan tapi aduh ini. Aduh.
Ini aneh banget. Ah, nyasar nyasar nyasar. Salah jalan, salah jalan. Aduh guys, ngepot ngepot guys. Aduh, 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 aduh. Kapalnya licin banget ya di game ini. Ah. Aduh, aduh, aduh. Licin dan cepet banget ya. Astaga. Gak bener banget. Oke. Okay. Ini salah jalan. Guys, apa tuh, apa tuh? Ada Yeti, ada Yeti. Wow, musuh pertama kita kah? Hey, ada Yeti di sini. Petualang kita langsung disambut dengan Yeti. Oke, pedang es kita ternyata sangat kuat ya. Itu ada mamut, mamutnya ngeliatin kita. Lawan apa lagi nih? Aduh, ini ada apa sih? Banteng ah? Kamu banteng ah? Bantengnya mati sama kita. Lalu di sini ada mamut. Aku bisa taming dia nggak ya? Ayo, mamut, ayo memakan. Mamut, kamu mau makan gak, mamut? Busuk gede banget. Mamut, kamu mau makan gak? Mamut, nih aku kasih makanan, mamut. Kamu mau makanan gak? Ini daging loh, enak loh. Kamu gak mau makanan? Ini. Ini gak mau makanan. Tetapi Yeti ini kalau misal dibandingkan dengan mamut. Gedenya beda. Kamu tuh kayak kakinya doang, ya sekakinya dia. Ya ampun. Apa lagi tuh? Ada hewan kecil di atas. Hah? Apa ini guys? Oh, tupai. Halo. Kejam. Kejam banget. Apakah diriku yang sekarang kuat untuk membunuh mamut? Oke guys. Kita serang ya. Dia nyerang. Guys, mamutnya besar banget. No, I don't wanna die. No. Makhluk primitif kayak aku mati lawan mamut ya. Ambil barang-barang aku dulu. Ambil barang-barang. Maaf ya mamut ya, maaf mengganggu ya, maaf ya. Maaf banget, maaf banget. Tapi ternyata aku baru ingat kalau aku punya bow, crossbow. Ngapain aku deket-deket nyerang dia? Ini dari jauh. Ya. Hitboxnya mana guys? Lah mati. Sama bow satu hit mati guys mamut ya. Ya ampun, lumayan dapat daging, lumayan. Tapi ini tiba-tiba malam hari banyak monster. Taruh kasur. Tidur. Aku cheating guys, aku cheating guys. Melewati malam. Untuk sekarang sih hidupku aman ya. Tapi ada anak beruang di sini. Kamu ngapain anak beruang? Dia nyerang dong. Dapat ikan. Ada creeper lagi. Kabur. Di sini banyak banget kapal bangsa Viking ya. Aduh, banyak monster. Kabur, gak bisa masuk. Please, biarkan aku masuk. Gak bisa. Laut mana? Laut masuk ya, laut mana? Monster semua di luar. Cara naik kapalnya gimana ini? Keren, gak ada pintu masuk. Jadi aku harus ngebolongin sendiri. Yeay. Haha. Di dalamnya ternyata ada halo? Siapa ini? Halo? Siapa guys? Halo dwarf! Salam kenal! Aku mau nyolong ya, mau nyolong loot ya. Dapat kayu. Dapat apa nih? Harta karun! Dapat tanduk yeti. Kamu ternyata nyerang! No! Dia ternyata nyerang guys! Oh my god! Dia juga ternyata nyerang kamu ya? Aduh! Bahaya banget. Kata nyerang, ancurin. Aku pikir mereka bersahabat, ternyata mereka nyerang. Aku hampir aja dibunuh dari belakang ya. Ambil peralatan lagi. Duh, apa ini guys? Oh ini daging. Oh, dapat shield juga. Ternyata di sini ada musuh. Dapat kayu. Yes, ambil kayu. Orang-orang di kapal ini sudah aku bunuh semua. Aman. Tempat apa ini? Aku nyasar ke tempat baru. Weh, banyak rusa. Rusa guys. Anaknya juga bunuh kah? No, anaknya gak ada apa-apa. Kita bunuh dulu para hewan-hewan. Ini apa ya? Kayak ada gunung es.
dan bersalju lagi. Tupanya gede banget. Guys, tupanya gede banget. Drop kulit doang. Ah, kejam banget sih, aku penasaran banget sama semua hal. Ah. Ada macan tutul lagi. Oh, menjauh macan tutul. Jangan dekat-dekat. Au, sekarang tuh ngeganggu aja sih. Jauh-jauh. Kita akan berburu macan tutul. Coba dia kuat sekali. Ini skeleton ganggu betul. Jangan ganggu. Berhasil membunuh macan tutul salju. Ada mamut lagi. Kita akan membunuh mamut dengan kekuatan pedang. Aku gak mau nyerang dekat lagi. Serang dari jauh. Mamutnya jadi buruan kita. Yeay, dia mati. Perburuan mamut, teman-teman ya. Gajah zaman dulu. Ini tempat apa nih? Ada kayak... cave? Cave apa, guys? Cave biasa dong, kan? Halo, sapi penunggu. Ini banteng ya? Aku buru kalian ya, sorry. Cuma kayak biasa. Gak ada hal yang menarik di dalam sini. Ada mamut nge-spawn di depan. Tuh guys, ada mamutnya. Serang. Bentar, aku bisa tidur sih. Ini kan hujan gledek ya, hujan gledek, tidur lah. Skip hari lagi. Aduh, aku dikejar mamut. Aduh, mamut yang ngejar. Mamut yang ngejar. Ampun, mamut. Aduh, mamut yang ngejar. Tidak, aku harus menantang dia. Ya, rasakan ini. Akhirnya aku membunuh mamutnya dengan tangan kita dan pedang. Bukan dengan panah lagi ya. Maafkan aku ya, tupai ya. Berburu. Ah, anakan beruang. Aduh. Wah, aku hampir mati lagi dong. Lari dari aku sekarang. Kembali ke kastil. Oh, itu ternyata kastil ya. Lari, gak kuat. Ada sumur. Apa nih? Sumur apa nih? Yah. Ya ampun, bisa-bisanya di jalan ada kuburan, guys. Ini loh jalan. Jalan setapak bisa-bisanya ada kuburan di sini. Kuburan siapa lagi, serem betul ini jalannya ini. Kesan ya ada aura-aura mistis. Gak sih, bercanda ya. Tapi kenapa lo harus di sebelah jalan? Ada mamut lagi. Sekarang kita gak akan berburu mamut dulu. Ada satu tempat yang pengen aku kunjungin banget. Katanya di tempat ini ada sebuah makhluk legenda yang menyerupai macan tutul. Apa itu ya, guys? Kita akan coba kesana ya. Lihat legenda apa itu. Dimana ya? Ini kan tempatnya. Ada mamut lagi, ada yeti. Numpang lewat yeti. Aduh, banyak punya. Sabertooth tuh, lihat di atas, guys. Ada namanya ya. Sabertooth. Ini tapi jalan masuknya ke mana ya? Ke parkour aja kah? Ke parkour lah, let's go. Oh, ini tempatnya, guys. Tempatnya ini ternyata. Yeay. Ini tempatnya aman kan ya? Gak ada monster-monster lain. Oh, itukah? Itukah lawan kita? Ini lawan kita, guys. Bisa kita jinakin gak ya? Wow, dia nyerang. Ini kita lawannya. Oh, ini. Coba kita pukul ya. Kita pukul, guys. Oh, bener. Ini lawan kita, Sabertooth. Aku mau jinakin dia, bisa gak ya? Tuh, dia jalannya ngancurin es lagi. Iya, tuh. Wow, dia kayak bikin jejak. Tapi kita akan serang dia. Wah, ngadu pedang, guys. Ngadu pedang. Kesatria es melawan... apa ini, singa, macan, aduh aku nggak tahu, macan, bunuh, serang, okay. Mundur sedikit, ambil langkah, darahku sekarat, ancang-ancang mundur, emang pakai panah, dan serangan terakhir, kekuatan pedang, yeah, apa ini guys, bisa kita timing kah? Kita timing.
Tetap taming macan dudul yau. Wow. Di sini kalau kalian lihat, oke, aku menyerah. Kamu ternyata sangat kuat dibandingkan aku. Jika kamu mau, kita bisa menjadi teman. Kamu bisa menaikiku. Aku sangat cepat. Tapi pertama, aku harus makan sesuatu. Apakah kamu punya daging rusa? Oh, udah aku kasih makan, guys. Sekarang aku punya kawan. Yeay. Apa itu kapal? Apa itu kapal? Sabertooth, guys. Sabertooth. Battle lagi kita. Aku punya Sabertooth nih. Udah anti kapal-kapal. Apa itu kapal, guys? Serang mamut. Ayo, kita berantem mamut. Serang dia. Ayo, Sabertooth. Ayo, peliharaanku. Ayo, serang dia. Serang. Serang. Wow, diserang, guys. Lihat, diserang. Macan kita. Singa kita menyerang mamut. Kasihan banget ya. Ini aku kasih makan kamu ya. Yummy. Oh, dia gak lapar. Oke. Kita suruh macan kita menyerang Yeti. Ini serang-serang. Serang Yeti. Serang Yetinya. Yeay. Punya peliharaan baru. Asik. Mantap banget tuh diserang tuh. Mati, guys. Jubu banget ya. Ini gak bisa melawan atau berkutik melawan singa kita. Apa ini? Storm warning. Oh no. Kita harus lari kemana? Apa yang terjadi? Badai salju, badai salju, lari! Aku harus lari dari tempat ini. Ada kapal. Mana tempat berlindung? Di mana tempat berlindung? Aku butuh rumah. Ada rumah? Rumah. Oh, bukan rumah. Aduh, aku malah nyasar ke hutan, guys. Malah nyasar ke hutan. Rumah mana rumah buat berlindung? Aku nggak punya rumah lagi. Sedih banget. Sedih banget. Waduh, ada beruang tiba-tiba kaget. Apa ini tempat apa ini? Ini lautan es kan? Oke. Cepat, harus berlindung. Naik ke atas. Oh no. Oh no. Singa, ada orang. Bantu serang, bantu serang. Mereka adalah bangsa Viking. Musuh kita. Bantu aku menyerang mereka. Oke, easy. Oh my god. Badannya makin parah. Badannya makin parah, guys. Kamu bisa naik gak? Sini naik, sini naik. Ada loot. Lootan. Diary. Oke, ada ya buku, buku harian. Oke. Kurang peduli sih aku sama buku harian sebenarnya. Waduh. Hei, hewan peliharaanku. Bantu aku. Bantu aku. Easy sih. Ya, nggak perlu lah kalau ini mah ya. Ambil lagi bahan-bahan tadi. Yeti Honan. Ya ampun. Badannya apa? Waduh. Hewanku mana? Hewanku mana? Lari dari situ, hewan. Hewan. Wow. Aduh, oh, ada yang nyerang kita ya. Hewan, please. Peliharaanku, lari dari situ, peliharaanku. Lari. Kenapa ada badai tiba-tiba di sini? Aku bisa terbang gak ya? Bisa kita pukul gak badainya? Tembak. Gak bisa, guys. Oh no. Ini badainya ganggu banget ya. Di kapal tidak aman. Tiba-tiba ada badai di dekat kapal. Waduh, tiba-tiba. Yeti, waduh. Kaget aku, tiba-tiba ada Yeti dan hewan macan tutul. Aduh, ada-ada aja ini monster munculnya ya. Waduh, kok banyak monster. Bikin kaget aja sih. Waduh, ada banteng. Ketemu akhirnya. Snowstorm warning, snowstorm is over. Lah, aku baru ketemu rumah dan badai salju udah selesai. Lah, baru ketemu perumahan, badai saljunya hilang. Aduh, menjengkelkan banget ya. Ya, aku baru nemu rumah buat berteduh, buat ngehindarin badai salju dan udah selesai badai saljunya. Ya, udahlah, kita menghangatkan diri aja ya. Menghangatkan diri dalam rumah ini, berduaan sama hewan. Lah, ternyata rumah orang. Aduh, mati dong. Ternyata rumah orang di sini. Diamond. Yoing. Yoing, yoing, yoing. Diamond, diamond, yoing. Ternyata di sini tersimpan diamond, guys. Netherite ingot, oaklock, wow, enchanted golden apple, gold ingot, wow, wow, wow. Desanya kaya banget. Desa orang-orang kaya, mantap. Iron, ya ampun. Ini udah jadi rumahku, jangan ganggu. Bantu aku. Dan aku sisa satu ternyata. Ambil ironnya. Daging, daging, daging. Dan kita akan tidur di sini, jadi rumah kita.
Malam-malam ternyata serem banget. Oh no, ada penunggunya. Bantu aku. Serang dia, serang. Dan aku sekarat. Ini udah jadi rumahku. Anget banget ya. Apa ini? Anget banget, guys. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, aman, aman. Yes. Lumayan sadis. Oh, ini. Ternyata ada spawnernya di bawah sini. Ada elang. Elangnya ganggu banget itu. Kita tembak jatuh aja kali elangnya ya. Aduh, gak kena-kena lagi. Jatuhlah kamu. Yeay, dia jadi mayat. Dapat XP. Ini desa. Ada spawner, guys. Ada spawner. No, hancurkan. Nah, mereka gak bisa menyerang kita lagi dan mengambil alih desa ini. Aman. Desa ini sudah aman. Berkat bantuan dari Ksatria Moen. Oke, teman. Oke, teman-teman. Aku dan peliharaanku sekarang sudah mulai menjelajahi dunia es ini. Sebenarnya dia adalah bos ya sebelumnya ya. Tapi sekarang malah jadi peliharaan kita. Dan dia duduk dengan anteng. Makanannya cuma ini sih. Gampang ya. Kita hanya perlu ngasih makanan dan dia akan jadi tenang. Oke lah teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Aku harapkan enjoy dan terhibur. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini. Dan juga mengembangkan video-video baru lainnya. Untuk menghibur kalian setiap harinya. Aku Moen, sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah!